Qala musannif rahimahullahu ta'ala faslun. Faslun, ini semua fasal, yajibu, hukumnya wajib. Ala kafatil muslimina, atas setiap seluruh orang-orang mukallaf. Wajib apa? Ad-dukhul, oleh masuk, fi dinil Islam, dalam agama Islam. Jadi orang-orang mukallaf semua wajib masuk Islam. Yang udah balig, lihat segi umur udah 15 tahun ya, udah ngimpi, wajib tuh masuk Islam. Jadi kalau enggak masuk Islam ya dosa, makanya dosa semua. Dosa yang enggak masuk Islam. Dosa berarti apa? Keluar dari agama Islam, kufur berarti. Enggak masuk Islam. Apalagi yang wajib, wasubutu fihi, dan tetap di dalamnya. Tetap di dalam agama Islam. Ala dawami, atas senantiasa, wajib tetap. Jangan berpindah, udah masuk Islam. Wal iazubillah ya, jangan sampai murtad, keluar dari Islam. Makanya harus kita perkuat dengan apa? Duduk di majelis ilmu, dengarkan ulama mengajar, ustadz, kiai, berteman dengan orang-orang soleh. Itu diantara untuk memupuk keislaman kita. Waltizamu, dan tetap, ma lazima alaih minal ahkami ya. Dan dia iltizam, menerima ma apa lazima yang wajib alaih atasnya ya, atasnya dirinya, minal ahkami, daripada segala hukum-hukum. Terima apa yang wajib kepadanya, terima dan dilaksanakan ya, diterima, dilaksanakan ya, apa yang ditetapkan, yaitu apa yang Allah jelaskan kepada kita melalui lisan para nabinya. Ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram, kita terima dan kita laksanakan. Jangan sampai jadi orang Islam tapi enggak melaksanakan segala hukum-hukum Allah. Famima yajibu, maka di antara yang wajib lagi adalah yajibu, wajib ilmuhu, oleh mengetahuinya. Wajib mengetahuinya ya. Wa'tiqaduhu, dan meyakininya mutlakon, secara mutlak. Wanutku bihi, dan mengucapkan bihi dengannya. Fil ali ya. Fil ali maksudnya pada waktu ini. In kana kafiran, jika dia orang kafir. Kalau dia orang kafir, dia wajib mengatakan tuh kalimat ntar yang berikut, kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Pada waktu ini dia katakan. Wa illa, jikalau enggak, jikalau dia itu orang Islam, kita nih udah Islam, maka wajib mengatakan fi sholati, di dalam sholat. Apaan yajib yang wajib ya? Mengetahuinya, meyakininya, mengucapkannya. Asyhadatani, yaitu dua kalimat syahadat. Wahuma, dan keduanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'budu bi aqin fil wujudi illallahul wahidul ahadul awwalul qadimul hayyul qayyum baqir daim al khaliqur raziqul alimul qadimul fa'al lima yurid ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan makna asyhadu alla ilaha illallah an ta'lama, yaitu bahwa engkau mengetahui. Engkau mengetahui, wa ta'taqida, dan engkau meyakini, wa tu'mina, dan engkau beriman, wa tusaddiqa, dan engkau membenarkan,
alla ma'buda, bahwa tidak ada yang disembah bi'aqin dengan sebenar-benarnya fil wujudi, pada wujud ini, pada yang ada ini, illallahul wahidul ahad, kecuali Allah yang Maha Esa, Allah yang satu. Al-awwalu, Allah yang pertama, Allah yang pertama. Tidak ada ibtidak bagi wujudnya, enggak ada permulaan bagi adanya Allah. Allah yang pertama tapi enggak ada awalnya. Al-qadimu, Allah yang dahulu, Allah yang dahulu, Allah dahulu, tapi dahulunya Allah, ya, qadim, Allah yang, ya, Allah yang dahulu, dahulunya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Dahulunya Allah qadim, dahulunya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Enggak seperti kita, kita ini didahului dengan tidak ada. Kalau Allah enggak. Al-Hayyul, Allah yang Maha Hidup. Al-Qayyum, Allah yang Maha Berdiri dengan dirinya sendiri. Allah enggak butuh daripada yang lain. Kalau kita butuh kepada yang lain, diri kita bukan hanya diri dari dulu ke bawah ke atas, bukan. Dalam melakukan segala sesuatu, Allah dengan dirinya sendiri menciptakan langit, menciptakan bumi, membuat udara, membuat alam semesta ini, mengatur alam semesta ini binafsih dengan dirinya sendiri. Beda dengan kita. Kalau kita butuh bantuan dengan yang lain. Apa? Kita perlu apa biar kuat? Makan. Kalau enggak makan, lemes. Lemes kita. Mau pinter, perlu guru. Mau apa aja, kita perlu yang lain. Itulah kita manusia. Yang miskin kita, yang butuh kita, yang berhajat kita, Allah dengan dirinya sendiri. Al-Baqi, Allah yang kekal. Allah kekal. Ya. Allah kekal. Kekal Allah, tidak hilang. Ya, tidak hilang. Setelah hancurnya, fananya makhluk ini enggak hilang. Kita nanti hancur, tapi Allah tetap dengan dirinya. Senantiasa, tetap Allah. Ad-daimu, yang senantiasa. Senantiasa Allah, daim. Tidak dirubah oleh waktu. Kalau kita berubah, bohong kalau dibilang aku seperti yang dulu. Wah, ada perubahan. Ya, ada perubahan. Ya. Dulu kurusan, sekarang gemukan dikit. Atau sebaliknya. Ya. Ada perubahan. Dulu cinta, sekarang enggak. Dulu ya kurang cinta, sekarang cinta banget. Ada perubahan. Manusia. Al-Khaliqu, yang menciptakan. Allah yang menciptakan, maksudnya yang mengadakan segala makhluk dari ada kepada tidak ada. Ya, kita ini yang ciptakan Allah. Tadi yang enggak ada, sekarang kita ada. Anak kita itu yang ciptain Allah. Yang kasih kita punya anak adalah Allah. Mungkin kalau enggak punya anak, itu udah qadar Allah, takdir Allah, takdir Allah kayak begitu. Qadarullah itu amanah dari Allah. Lu karangan begini-gini, emang udah begitu, udah takdirnya udah begitu. Nah, kita yang dikasih anak, bersyukur kepada Allah dengan cara rawat anak kita, didik dengan pendidikan yang dapat mengesakan Allah, yang bisa ibadah kepada Allah, generasi-generasi yang ibadah, yang saleh. Biar kita ternilai syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Raziqu, Allah yang memberikan rezeki. Ya. Allah yang kasih rezeki. Kita yang kasih rezeki kita adalah Allah. Ya. Kita punya duit.
istrinya enggak kerja umpama, suaminya yang kerja. Ketahuilah rezeki istri lewat suami. Jangan kemudian kita pelit sama istri. Istri mau minta ini enggak boleh. Duit abang katanya, enggak. Itu adalah rezeki istri juga, istri anak kita. Maka jangan pelit sama istri sama anak. Kenapa? Itu rezeki yang kasih Allah. Al-alimu, yang maha alim, Allah maha mengetahui. Ya. Allah maha tahu. Tahunya Allah enggak seperti kita. Kalau kita tahunya belajar dulu. Kalau Allah udah tahu aja. Kalau kita tahunya kita berubah. Dulu pintar banget, sekarang bodoh. Apa? Dulu banyak banget pengetahuan kita, sekarang pada lupa. Lupa sekarang. Pelajaran kelas 1 pintar-pintar. Dulu, sekarang ada yang lupa juga. Tapi Allah enggak pernah lupa, tahu terus Allah. Kadang begitu kita, kadang ada yang kelupaan. Semakin banyak pengetahuan masuk kepada kita, banyak yang lupa pula. Itulah manusia. Kalau Allah enggak, Al-Qadiru, Allah yang Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Maha mengatur semua, Allah yang kuasa. Kita enggak bisa apa-apa. Allah atur, kuasa Allah. Al-fa'alu liman yuridu, yang melakukan bagi apa yang kehendaki. Allah enggak dipaksa oleh sesuatu. Semua kehendak Allah. Suruh ke sono, suruh ke sini, suruh begini, ya. Harus begini, harus begitu. Allah semua punya kuasa. Fa'al lima yurid. Kehendak Allah semuanya. Cuma kehendak Allah, ada kehendak Allah yang Allah ridhoi, ada yang Allah enggak ridhoi. Kehendak Allah. Orang berbuat maksiat itu juga kehendak Allah. Orang berbuat taat itu juga kehendak Allah. Cuma ada yang ridhoin, ada yang kagak diridhoin. Nah, kita mau yang mana? Yang diridhoin. Nah, usahakan yang diridhoin, kerjain. Yang enggak diridhoin, jangan dikerjain. Nah, disitulah kasab kita sebagai manusia. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, kana ada. Dan apa yang Allah enggak kehendaki, lam yakun, enggak ada. Jadi apa yang udah kita lakukan ini semua udah kehendak Allah. Piring pecah, gumprang. Tuh anak jangan diomelin abis-abisan, seminggu masih ngomel aja. Ingat omelin lagi, jangan. Itu udah kehendak Allah, tetap. Kita secara syariat, kita nasihatin. Cukup udah sebentar aja. Makanya baik-baik neng ya, kalau pegang piringnya tangan dua ya, nah, jangan dibanting ya. Nah, dua pandang kita lihat, yang satu lagi kita pandang hakikat. Siapa ini? Allah punya takdir. Kita mau pegang kayak apa? Pasti jatuh. Pasti jatuh. Iya, ya, saya punya pengalaman yang ini nih, yang kalau cerita malu gitu ya. Bukan abis belah durian, bukan. Bukan abis ngampak kayu, bukan. Lagi motong singkong. Keterusan ini. Kelewatan. Allahu Akbar. Sampai dijahit bawa rumah sakit. Allah. Dan mau ketong singkong. Ini namanya qadarullah. Enggak bisa kita berhindar. Jangan dimarah-marahin. Secara syariat, nasihat itu mesti hati-hati ya. Udah cukup segitu. Hati-hati lain kali ya. Yang lainnya kita lihat Allah Subhanahu wa taala, qadarullah. Inilah nama qadarullah. Semua begitu. Makanya pantas takdir Allah baik dan buruk
dijadikan rukun iman yang keenam. Kenapa itu begitu? Ya, kalau enggak digigit enggak begitu, masya Allah. Kuatnya itu. Banyak orang yang enggak nerima itu. Dijadiin rukun iman biar kita menerima hikmahnya gitu ya. Nah, takdir Allah. Udah, cukup. Jangan marah-marah, udah. Cukup. Nah. Lihat Allah. Bersedih boleh, enggak apa-apa. Sedih kita. Tapi jangan menyalahkan Allah. Bergembira, silakan gembira. Tapi jangan lupa diri kepada Allah. Semua Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula, dan tidak ada daya. Wala quwata, ya, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, ya, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Mausufun, Allah yang disifatkan, bikuli kamalin, dengan setiap kesempurnaan. Kama munazza'un, yang disucikan Allah, an kulli naqsin, dari setiap kekurangan. Laisa kamitsli syai'un wa huwa sami'ul basir, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Dialah Allah, maha mendengar lagi maha melihat. Fa huwal qadimu, dia Allah maha dahulu. Wa ma siwahu hadisun, Allah qadim, maka dia Allah qadim. Allah qadim, ya. Qadim maksudnya yang enggak ada awalnya, ya. Enggak ada awalnya. Allah dahulu, enggak ada awalnya. Qadim. Beda, wa ma siwahu hadisun, dan apa yang selain Allah itu hadis. Maksudnya apa hadis? Ada awalnya. Kita ini ada awalnya. Hadis. Kita ini hadis, ada awalnya. Kalau bahasa kita apa? Baru. Ente beli baju baru. Iya. Itu baju baru tadinya enggak ada. Kalau bahasa Melayu, baru. Iya. Wa huwal khaliqu, dialah Allah yang menciptakan. Wa masyu'u makhlukun, apa yang selain Allah makhluk diciptakan. Wa kalamuhu qadimun, kalam Allah dahulu. Qadim. Kasairi sifat, seperti sekalian sifat-sifatnya. Kalam Allah itu qadim, seperti sekalian sifat-sifatnya. La awala, enggak ada awal baginya. Hakikatnya kita enggak tahu bagaimana itu sebenarnya. Ya, Allah yang maha tahu. Li annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqati fi dzati was sifati wal af'ali. Karena bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mubayyinun, berbeda. Mubayyinun artinya mukhalifun, berbeda. Li jami'il makhlukati, kepada sekalian makhluk, fi dzati wa sifati wal af'ali, dalam segala sifat, dalam segala zat dan sifat dan perbuatan. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabiran. Maha suci Allah ta'ala, ya, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi Allah, dari apa yang orang-orang zalim katakan. Uluwan kabiran, ya, uluwan tinggi, kabiran besar, maksudnya maha suci, sangat maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah tidak seperti apa yang mereka katakan. Ya, apa sih ini, ya? Wallahu a'lam bishawab, makna asyhadu anna Muhammad rasulullah.